Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan final SEA Games 2023 hari ini serta head-to-head dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan semifinal SEA Games 2023. Dari pertandingan SEA Games 2023 sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 3-2 atas Timnas Vietnam. Dan di laga penutup, Timnas Thailand berhasil menang dengan skor akhir 3-0 atas Timnas Myanmar. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut ini merupakan bagian final SEA Games 2023 cabur sepak bola, yang dimana pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Vietnam dan berhasil melaju ke partai final SEA Games 2023. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Myanmar, yaitu Timnas Thailand. Pertandingan final ini akan digelar di Stadion Phnom Penh, Kamboja. Sedangkan Timnas Vietnam akan berhadapan dengan negara yang kalah antara Timnas Thailand versus Timnas Myanmar, yaitu Timnas Myanmar. Kedua negara ini akan memperebutkan medali perunggu SEA Games 2023 dan akan digelar di Stadion Phnom Penh, Kamboja. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan final SEA Games 2023 di hari ini. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 akan ada pertandingan perebutan juara ketiga antara Timnas Vietnam versus Timnas Myanmar yang akan digelar di Stadion Phnom Penh, Kamboja pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di iNews TV dan HTI Plus. Bisa lihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari pertandingan terakhir Timnas Vietnam dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Timnas Myanmar dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, Timnas Vietnam memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Myanmar. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Phnom Penh, Kamboja pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus. Bisa lihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari pertandingan terakhir Timnas Indonesia dapat meraih 5 kali kemenangan dan belum pernah terkalahkan. Sedangkan Timnas Thailand dapat meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali hasil imbang. Dengan tren tersebut, Timnas Indonesia memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Thailand. Berikut daftar top skor sementara SEA Games 2023 cabur sepak bola. Di peringkat pertama ada Nguyen Van Thung dari Timnas Vietnam dengan torehan 5 gol. Dan di peringkat kedua ada Fajar Facurrahman dari Timnas Indonesia dengan torehan 4 gol. Berikut daftar top asis sementara SEA Games 2023 cabur sepak bola. Di peringkat pertama ada Ananda Raihan dari Timnas Indonesia dengan torehan 3 asis. Dan di peringkat kedua ada Rio Fahmi dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 asis.